Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja? Ustaz Somad di mana aja? Ikuti Hi Guys Official. Subscribe, like, and share, comment. Oke, kami melanjutkan perjalanan ya guys ya. Kita akan ke Pinisi. Ya, Pinisi itu pembuatan perahu Pinisi, tempat perahu-perahu Bugis dibuat. Oke. Perlihatkan foto itu. Di kampung pembuat kapal. Kapal Pinisi. Nah, terkenal kapal Bugis yang terkenal guys. Ini pembuatan kapal. Iya, ini kapal Pinisi. Ini kapal kita di sebelah kiri. Saya naik di sini tadi. Ini 20 meter di atas. Jangan di depan. Jelek ya kalau. Oke. Ini kapal Pinisi di belakang. Belanda ya ini. Rajinnya. Allahuakbar. Oh, dulu ikut ya? Iya, iya, ke Bengkayang. Ternyata pernah ketemu ini kapal Pinisi yang dibuat. Dia penanggung jawabnya ini ya? Nah, ini ini 12,5 miliar. Paling murah 3. Ini kapal Pinisi. Berapa kamar lagi karena kita? Ini ada 8 kamar. 8 kamar? Iya. Dia belum siap. Jadi ini kayunya buat Ustaz atau apa nih? Buat Ustaz ini kayunya. Ya, kayu Ustaz. Memang dari kerang. Memang bisa dibawa Ustaz? Bisa. Ya. Iya. Oke. Souvenir. Oh, mau dibuat souvenir. Kayunya kayunya. Iya. Nah, alhamdulillah. Iya, kayu besi. Bawa kayu yang terbuat juga dari Pinisi. Atau tapi sekarang ada yang bisa ini enggak? Pengrajin di sini yang anu kapal Pinisi. Ya, sudah jadi kapal sudah kecil. Ada banyak ini. Oh, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kibal. Besar. Alhamdulillah. Ada miniaturnya. Ya, bisa saya ambil. Bisa lah, bisa. Iya. Bisa, bisa di sana. Oh, sebelum berangkat. Lah, saya perjamkan dulu. Iya. Miniaturnya. Ya. Oke, okay. Masyaallah. Alhamdulillah kita Alhamdulillah guys, kita duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kecil selalu mendengar lagu nenek moyangku seorang pelaut. Kita lautnya luas luar biasa. Bagaimana nenek moyang kita bisa menyeberang Nusantara sebelum ada pabrik kapal dibawa oleh Belanda? Ternyata kalau mau melihat datanglah ke Bulukumba. Lihat kecamatan Bontobahari. Lihat nyata, bawa anak-anak kita ke sini biar mereka tahu, jangan cuma sekedar baca buku. Apalagi sekarang kita sudah kehilangan sejarah. Mereka lebih tertarik dengan drama Korea, dengan Naruto, dengan Hulk, dengan Superman. Tunjukkan, inilah nenek moyang bangsa Indonesia. Bangga kita. Saya berusaha dia mau di sini. Step lagi. Supaya
supaya mereka tahu sejarah, supaya mereka mengerti, oh ternyata nenek moyang kita luar biasa, membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi. Bagaimana bisa orang dari Pulau Sulawesi bisa membantu peperangan di Malaka untuk melawan Portugis, melawan Portugis, Sultan Malaka dibantu oleh pasukan dari Sulawesi. Bagaimana mereka menempuh perjalanan? Sedang saya zaman sekarang naik pesawat dari Pekanbaru 1 jam 40 menit transit Jakarta, dari Jakarta kemari. Zaman dulu bisa mereka menempuh dipukul ombak di pas gelombang. Jawabannya di sini. Dan, oh luar biasa. Harganya sekarang 12,5 miliar. Yang sebelah kanan, Pak. Yang sebelah. Lebar 13, panjang 50. Panjang 50. 13 meter. Datang ke. Karena kita berteman sudah lama ya bisa 6 miliar. Keliling dunia bisa. Keliling dunia bisa. Berkah. Hebat Indonesia. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rem bagaimana ini? Ini rem bagaimana foto ini? Rem bagaimana foto? Penyerahan. Rem bagaimana foto ini? Nah, bapak sebelah sana. Iya, sini. Iya. Oh, iya, bertanya ini. Bapaknya panjang pada saat ini. Masya Allah. Ini panjang saat memiliki orang lokal. Ini miniatur, Pak. Asli. Miniatur asli dari kayu pinisi, kayu yang dibuat kapal pinisi. Masya Allah, kita kirim dulu sama Kiai Lukman. Ini cendramata logo UAS. Takut kena kulit. Ini bagi-bagi cendramata. Ustadz tadi dapat cendramata miniatur kapal. Masya Allah. Ayo, kasih banyak Pak, hadiahnya, oleh-olehnya. Amin. Assalamualaikum. Wah, ini kampung finish ini logo di atas. Hai guys, official.